beko ini seperti tangan ya, dimana ada prinsip hidroliknya, ada pesawat sederhananya. Ya, kalian bisa tebak ini pesawat sederhana tipe berapa untuk hidrolik ini. Ada beban, ada titik tumpu, ada kuasanya. Ya. Ini mobilnya tercerembab ya ke kubangan tanah. Dan ini sedang berpikir gimana agar mobil ini bisa kembali jalan. Apakah bisa? Kita lihat saja. Ya, lengannya sudah dikaitkan ke mobil. Dan ternyata kita bisa lihat akhirnya mobil itu ditarik ke belakang dan dia bisa terlepas dari jebakan tanah yang lembek ya. Ini salah satu di antara manfaat beko ya. Jadi beko ini menggunakan prinsip-prinsip pesawat sederhana. Juga ada hidrolik, tekanan hidrolik. Kemudian juga ada gaya ya, hukum Newton. Nah ini rupanya masih coba diselamatkan lagi untuk mobilnya agar bisa kembali berjalan. Jadi di si mobil ini nggak bisa berjalan karena dia melewati tanah yang amblas dan akhirnya beko bisa menariknya. Ini udah lama dari tadi ya, hanya beko baru lewat ya. Ya, dan akhirnya sudah menjauh. Ya, sudah selesai. Oke, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mobilnya sekarang udah bisa maju. Udah bisa maju ya, udah bisa maju. Ini di kawasan ya. Oke. Sana ada pesawat yang sedang terbang. Ini pesawat ya, jauh dari sana tuh ada pesawat yang sedang terbang. Pesawatnya warnanya putih, sangat besar sekali. Oh ya.